saya Letkol CPM Joni Paul Johannes Pelupesi. Jabatan saya untuk kegiatan ini sebagai Ketua Panitia Kunjungan Pastoral Uskup Agung TNI Polri. Jadi memang untuk kegiatan kunjungan Bapak Uskup TNI ini selama saya berdinas di Tanjung Pura, baru sekali ini beliau datang untuk mengunjungi umat TNI Polri yang berada di Kalimantan Barat. Untuk jadwal kegiatan, ini sebenarnya kalau keinginan kita, kalau bisa setiap tahun beliau datang mengunjungi kita. Tapi rencana kegiatan ini yang mengatur adalah dari OCI, dari Uskup. Kalau kami tidak salah, setelah ini beliau akan datang ke tempat yang lain, di Kodam dan Polda yang lain, dalam rangka mengunjungi umat Katolik. Kami jujur saja sangat senang dengan kedatangan beliau, karena bagaimanapun juga perlu diberikan kekuatan iman, diberikan arahan, diberikan penguatan agar dalam bertugas, berdinas di tempat kita dapat bekerja dengan baik. Dan baik bukan dalam artian baik saja, tapi sesuai dengan ajaran Kristus. Apa yang Tuhan inginkan, kadang-kadang kita lupa. Nah, dengan kedatangan beliau, kita harapkan kita diingatkan kembali dan dapat mengerjakan dengan baik. Kegiatan ini berlangsung 3 hari, mulai dari kedatangan pada tanggal 17 siang. Beliau melaksanakan audiensi ke Kodam, ke Polda, dilanjutkan istirahat di Keuskupan. Dan hari ini puncaknya beliau melaksanakan misa yang akan dilanjutkan dengan pengarahan dan juga memberikan masukan kepada kita prajurit TNI Polri agar kedepannya dapat berdinas lebih baik. Harapan kami kegiatan ini bisa berlangsung setiap tahun. Karena apa? Karena kita tetap butuh beliau-beliau, butuh uskup, butuh pastor yang memang memperhatikan umat Katolik yang berdinas di TNI dan Polri. Karena jujur saja kita sangat jarang disentuh oleh kegiatan-kegiatan seperti ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.